Saudara, gabungan organisasi bersama Basarnas Pemerintah Daerah dan Pos TNI Angkatan Laut di Gorontalo melakukan aksi bersih-bersih pantai dan pembentangan bendera merah putih sepanjang 79 meter. Turut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Aliansi Pecinta Alam Pohuwato bersama Pos TNI Angkatan Laut dan Basarnas antusias membersihkan pantai di Desa Pohuwato. Aksi peduli lingkungan ini merupakan semarak kemerdekaan dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Kemudian setelah bersih-bersih pantai, kita akan melanjutkan pengibaran bendera sepanjang 79 meter. Itu wujud kita terhadap kecintaan terhadap tanah air kita. Selain itu, gabungan organisasi ini juga melakukan pembentangan bendera merah putih sepanjang 79 meter yang diarak dari wilayah Desa Pohuwato sampai di kantor bupati. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pos Angkatan Laut, di mana hari ini kami melaksanakan bersih-bersih pantai dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang disponsori oleh teman-teman dari Aliansi Alipapo Pohuwato, demikian. Pembentangan bendera merah putih ini merupakan pembentangan yang ketiga setelah sebelumnya melakukan pembentangan bendera sepanjang 78 meter. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam sejarah perjuangan pahlawan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Fitrianti Tangahu, kontributor TVRI Gorontalo.